Hai guys, kembali lagi bersama channel saya Lin Suket Jelawa atau Cook DJ. Malam ni saya nak masak ogun dalaman ayam pencen. Nah, ni ogun dia. Saya nak masak dia goreng campur petola. Sayur petola. Nah, ini antara bahan yang saya gunakan. Bawang merah, bawang putih, halia. Ni Maggi cukur rasa, Ajinomoto, garam dengan sos tiram. Ini lemak ayam ni untuk saya menggoreng dia. Saya nak buang, kita pakai untuk menumis. Panaskan kuali. Okay. Terus masukkan kita punya lemak ayam ni ke dalam ni. Kita goreng dia sampai lemak ayam ni cair menjadi minyak. Itu namanya minyak ayam, bukan minyak sawit. Seperti macam ni. Ini minyak kita ni tadi, lemak ayam ni sudah menjadi minyak. Tengok berasap. Terus masukkan bahan tumisan. Aduh, sakitnya. Kena percikkan. Kita tumis sampai bawang ni naik wangi. Tengok bawang tu pun sudah kuning. Bukan mau kuning lagi, sudah mau hangus sudah. Masukkan ini ogun dalaman ayam. Ini telur ni jangan masukkan dulu, takut dia pecah nanti. Kita masukkan bahan yang tidak mudah pecah itu ke dalam. Wow, sudah wangi. Belum masak pun sudah wangi. Memang mancur lah. Oke, seterusnya masukkan kita punya ini perencah-perencah ya, garam semua inilah. Sama masukkan Maggi cukur rasa, ambil satu situ. Ajinomoto pun satu sudu. Garam jangan banyak, ambil setengah sudu saja. Nanti dia pergi ke Tasik Cina Selatan. Masukkan sos tiram sedikit. Kasih kacau lagi. Guys, tengok ni sudah separuh masak kita punya ogun dalaman ayam ni. Bukannya lama sangat pun. Betul, kita masukkan sayur petola kita ni ke dalam dia. Alright, kita kacau lagi. Kacau sehingga sebati. Sampai dia bergaul-bergaul lah sebati dengan dia punya daging tu. Kita masak sampai sayur petola ni lembut. Masukkan air sedikit untuk memudahkan kita punya petola ni masak. Jangan terlampau banyak sangat, tapi boleh juga kalau nak banyak sedikit. Sudah ni mendidih, baru kita masukkan telur itu nanti. Gitu. Good guys. Ini sudah mendidih, kita masukkan telur ayam ini tadi, ayam pencen ini masuk ke dalam tuh. Kita biarkan sampai petola ini lembut, masaklah kita punya sayur. Ini sayur petola dengan ogun dalaman ayam pencen ini sudah masak. Padamkan api, kita angkat ya, siap untuk dihidang. Hari ini saya dengan siapa tak makan sejauh pun bilun, sebab sejauh pun bilun tak ada dekat rumah, so kami makan di rumah sajalah. Masak pun dekat rumah, makan-makan pun dekat rumah gitu.
lama sudah saya punya dapur ke rumah di sini satu atap. Jadi saya masak ke rumah lah. Oke, ini dia. Saya nak rasa dia. Nak rasa dia. Tengok. Ini dia punya perut dia. Banyak banget. Sekubok. Memang sedap. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.